Masjid Istiqlal dibangun pada tanggal 22 Februari 1978. Masjid ini dibangun di era pemerintahan Presiden Soekarno dan diresmikan oleh Presiden Soeharto. Sebagai bangsa Indonesia, rasa bangga bahwa negara kita memiliki masjid terbesar di Asia Tenggara dan terbesar ketiga di dunia. Istiqlal pun mempunyai arti merdeka yang menjadi simbol kemenangan atas penjajahan dan kolonialisme. Dengan letaknya yang berdampingan dengan gereja katedral menjadi lambang dari toleransi beragama.